Kita lanjutkan pembahasan kita untuk UN2018. Untuk siswa SD, ya, e, sebelumnya, adik-adik, bila kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like, subscribe, and share. Ini soalnya panjang sekali ya, kita baca ini. Kita baca soal dari awal, nomor 12, ya, nomor 12. Siswa kelas 5 melakukan kegiatan menggambar di luar kelas. Amin menggambar menara bertangga ya dengan skala berapa 1 banding 120. Jadi skala itu adalah skala ini sama dengan 1 banding 120. Skala itu apa? Skala itu adalah jarak pada peta Dibanding jarak sebenarnya, perbandingannya adalah 1 dibanding 120. Dia Amin ini menggambar menara, kita gambar menaranya, ya, agak geser sedikit ya. Menggambar menara, ini adalah menara, ya, menaranya kotak ini aja ya. Oke, menggambar menara. Dengan skala 100, 1 banding 120. Di samping menara terdapat tiang bendera. Ya, ini menara di sampingnya ada tiang bendera. Nah, bendera merah putih. Oke, ini jari biru putih ya. Oke ya. Kemudian tinggi sebenarnya tiang bendera 4,2 meter. Tingginya adalah 4,2 meter jarak anak tangga pertama dengan permukaan tanah 0,5 meter oh, ini ada eh, tangga di sini ya ini ada tangga di menara sini nah kebaca ya, saja tangganya seperti ini ya nah, jarak anak tangga pertama dengan tanah ini adalah 0,6 meter ya dan jarak anak tangga teratas anak tangga teratas di sini Jaraknya dengan puncak adalah 1 meter, 1 meter Banyak anak tangga 42 Ini anak tangganya kalau dihitung Ya ini ada 42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya ya Pokoknya ini semuanya ada 42 Ini saya simpulkan n sama dengan 42 anak-anak anak tangga ya jarak antar anak tangga sama ya jadi jaraknya sama jadi dibikin sama pokoknya ini ada 42 gitu aja ya nggak semua bisa tergambar gambarnya nanti terlalu panjang selisih tiang bendera dengan puncak menara dalam gambar nah, selisih dalam gambar jadi sini saya pakai warna merah saja di dalam gambar ini selisih dari tiang bendera ke puncak menara ini adalah 11,5 cm, 0,5 cm. Ya. Kemudian jarak sebenarnya anak tangga ke-13 dengan permukaan tanah. Yang ditanya ini adalah jarak anak tangga ke-13 anak tangga pertama di sini, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, intinya gitu ya. Anak tangga ke-13 ini jaraknya dari permukaan tanah berapa? Wow, ya. Anak tangga pertama jaraknya adalah 0,6 meter dari tanah. Jadi kita hitung nanti setiap anak tangga itu berapa, kita kalikan 13. Seperti itu ya. Uh, siap-siap ini agak panjang ini pembahasannya ini termasuk soal soal hot ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung tinggi menara. Bagaimana cara kita menghitung tinggi menara? Kita hitung dulu tinggi dari tiang bendera dulu dalam peta. Ya, kalau dalam peta saya hitung dalam sentimeter ya. Ini kalau 4,2 meter berarti dalam sentimeter adalah 4.420 420 cm meter. Nah, kita cari di sini itu berapa senti, ya e, dalam peta. ya kita hitung dulu e, di pakai rumus ini, ya yang kita hitung jarak peta ya, jarak peta dibanding jarak sebenarnya sama dengan satu banding 120. di sini jarak sebenarnya adalah 100, eh, 420 cm jarak peta dibanding jarak sebenarnya 420 cm sama dengan 120 dikalikan silang ke sini. Jarak pada peta sama dengan 420 bagi 120. Ini nolnya bisa dicoret dulu. Terus kemudian sama-sama kita bagi dua. Ini akan menjadi 21, ini bagi dua dapat 6. Bagi tiga sekarang, sama-sama bagi tiga, geser sedikit, ya. Sama-sama bagi tiga, ini 7 per 2, adalah 3,5 cm. Nah, jarak dari sini ke sini sekarang e, sudah kita temukan adalah 3,5 cm. 3,5 cm. Artinya total jarak dari sini ke sini adalah 11,5 11,5 ditambah 3,5 ditambah 3,5 kalau ditambahkan 5 tambah 5 adalah 0 0, 0 1 ya. Ini simpenan 1, 1 tambah 1, 2 tambah 3 adalah 5. Ya, satunya turun. 15,0 berarti jarak dari sini ke sini adalah 15 cm. Nah, data ini kita gunakan untuk menghitung tinggi menara. Berapa tinggi menara? Nah, kita hitung tinggi menaranya. Yang jelas jaraknya pada peta adalah 15 cm. Nah, tinggi sebenarnya berapa? Kita tetap pakai rumus skala. Nah, kita pakai warna ungu. Jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya adalah satu banding 120. Yang kita ingin dapatkan jarak sebenarnya dibalik aja. Jarak sebenarnya banding jarak peta sama dengan 120 dibagi satu. Jarak pada peta 15. Jarak sebenarnya banding 15 sama dengan 120. Kemudian maka jarak sebenarnya adalah 15 kali 120 ya ini adalah 1800 ya ini dalam sentimeter kalau dalam meter berarti nolnya dibuang 2 18 meter jadi menaranya ini 18 meter ya saya kasih warna biru tinggi sebenarnya menara adalah 18 meter terus kemudian kita menghitung anak tangganya di atas ini 1 meter jadi lima eh, di sini kan 15 meter ya 15 eh 18 meter 18 meter itu anak tangga yang sini adalah 1 meter anak tangga yang bawah di sini eh, adalah 0,6 kalau ditambah 1 tambah 0,6 adalah 1,6 jadi ku, untuk anak tangganya saya kasih merah untuk anak tangganya ini ya untuk anak tangganya ini berarti total tingginya adalah 18 kurangi 1,6 ya 18 kurangi 1,6 adalah 16,4 nah ini dalam meter ini kalau total padahal di situ ada 42 anak tangga ya jadi setiap satu anak tangga ini ada berapa 16,4 dibagi 42 ya itu satu anak tangga. Lah, yang ditanyakan di sini adalah jarak anak tangga ke-13. Jarak anak tangga ke-13. Jadi 0,6 anak tangga pertama kan tingginya 0,6 di sini. Tambah 13 tingkat yang ya, ke saja di sini. Ya ini yang tinggi ini yang ditanya. Jadi nanti jarak anak tangga ke-13 dari tanah, jarak anak tangga ke-13 dari tanah adalah e, sama dengan ya pertama 0,6 ditambahkan dulu 0,6 ditambah 13 kali ini jarak setiap satu tangga. Ini adalah jarak satu tangga, jarak satu tangga. Satu anak tangga. Berarti kali ini 16,4 dibagi 42. Wow. Ini angkanya sudah nah, anu ya susah ya 0,6 ditambah 13 kali 16,4 dulu biar cepat Pak Ari pakai kalkulator aja ya nah, biar cepat pakai kalkulator kalian enggak boleh pakai kalkulator ya kalikan biasa ini biar edisi biar cepat 13 dikali 16,4 dulu 16,4 sama dengan 213,2 2, 2

Angkanya sangar ini ya. 5,68 jawabannya dah ada. Ini jawabannya adalah yang C 5,6 aja diambilnya. Ya 0,8 nya tidak dipakai. Ya ini dibulatkan jadi 5 berarti ya. Boleh. Ini kita kan dalam hitung-hitungan di kalkulator tadi kan 5,076. Boleh juga dibulatkan 5,0 gitu aja boleh. Jadi ini pembulatannya yang di soal ternyata ya ini sama dengan 0,6 ditambah ini dibulatkan menjadi 5 aja. Jadi akan mendapat 5,6. Ya, jawabannya agak panjang ya. adalah eh, yang C, 5,6. Baik ya. Karena ini pengerjaannya agak susah ya. Ini masuk kategori soal HOTS. H O T S. HOTS itu singkatan dari apa High Order Thinking Skill. Baik, ya. Ini adalah pembahasannya. Kalian bisa klik like, subscribe, and share.